Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial membuat alat sederhana pembuka baut potensiometer ya. Oke, langsung saja ke alat dan bahannya. Bahan yang pertama yang perlu kita siapkan adalah dinabel ukuran 8. Ini saya memakai dinabel ukuran 8. Alat pendukungnya yaitu kunci ring ukuran 10 in ya. Oke, lanjut bagaimana cara penerapannya pada potensio. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita longgarkan atau kita buka dulu ujung dinabel yang terbuka ini, yang ada sudah terpotong ini. Jadi kita buka seperti ini, agak keras ya, jadi bisa memakai alat bantu tang atau peng. Di sini saya menggunakan tangan kosong saja. Oke, kita buka seperti ini ya kan, kita lihat. Kita kira-kira yang penting masuk ke sini. Oh, ini agak kebesaran, saya kecilkan dikit. Oke, ini ya sudah. Oh ya, di sini saya memakai bekas amplifier sebagai contoh saja ya, karena yang penting kan alatnya. Oke, kita masukkan dulu ke sini sampai mentok kayak gini. Sudah, gesekan posisi kayak gini, sudah mentok. Lalu kita ambil kunci ringnya, kita masukin. Nah, sini kan masih agak longgar, ini belum bisa, ini masih los. Kita usahakan mentok, kita paksa ya. Nah, kita sudah mentok kayak gini, dan baru kita putar berlawanan jarum jam. Cukup simple. Ini sudah kendor, kita lepas. Cukup kita buka pakai tangan kosong juga sudah bisa. Oke, itu bautnya sudah tercopot. Nah, sama halnya ketika mau memasang. Jadi sangat mudah dipakai, sangat praktis. Nah, tinggal putar. Ya, sudah kencang. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.